3-1 semakin dekat. Persik Kediri terus bergeliat di bursa transfer musim ini. Kali ini Persik Kediri akan merekrut pemain asal Brazil. Pemain itu adalah Sergio Barbosa CR. Pemain yang sebelumnya bermain di Liga Malta bersama klub Zhejiang Corinthians. Bersama Zhejiang Corinthians, Sergio Barbosa biasa bermain sebagai winger kanan. Pemain 28 tahun itu juga bisa bermain sebagai winger kiri atau second striker. Bersama Zhejiang Corinthians, Sergio Barbosa mencatatkan 9 kali pertandingan dan mencetak 1 gol dan 3 assist. Sergio Barbosa sendiri sudah menyatakan berpisah dengan Zhejiang Corinthians. Sepertinya minggu depan pemain ini akan tiba di Indonesia. Semoga bisa membawa Persik jaya kembali. Jayadi Persik Kediri.